Hey Boris, aku di sini sekarang di kompleks pemakaman. Kompleks pemakaman. Begini, aku tidak tahu apa yang akan aku dapatkan. Ya mungkin tidak ada, atau mungkin yang bisa mengakibatkan Pak Wali Kota dipenjarakan selama 10 tahun atau lebih. Ya aku tahu kualitasnya tidak layak tayang, tapi sebagai bukti, sebagai insert dokumenter, ya pasti cukup lah. Dengar, aku tidak punya waktu untuk berdebat. Bisa saja ada orang yang datang tiap saat. Cukup beritahu aku satu hal. Apakah sensornya beraksi terhadap suara juga gerak? Dengan kata lain, begitu ada tikus yang kecicit, kameranya akan mulai merekam. Tiga ajang Boris. Astaga. Jangan bilang tidak. Ya. Kameranya sudah dinaikkan. Di puncak pohon, ku bilang. Aku memperbaikinya tadi pagi. Lalu, kemungkinan akhirnya akan ada badai. Itu sebabnya aku menelpon. Ya, ada semacam plastik sekelilingnya. Maksud kamu, kamera itu tahan air kan? Syukurlah kalau begitu. Memanjat pohon itu bukan hobiku. Sebentar, ada orang. Anda pasti kenal Ibu Boris? Iya, bisa dibilang begitu. Dan Anda? Dari TV. Sedang bikin film dokumenter tentang burung-burung langka di pesisir pantai ini. Ya masih ada kan burung-burung itu? Banyak. Banyak sekali. Tapi waktu saya kecil. Sekarang dia lihat satu saja sudah untung. Ya memang banyak hal yang menghilang semenjak peradaban memasuki daerah ini. Apa? Peradaban? Anda belum memperhatikan betapa cepatnya lampu hijau bagi pejalan kaki berubah jadi merah? Apa akan ada yang dikubur di sini? Ya maksud saya, setelah perkuburan ini digusur, semua jenazah sudah digali keluar dan dibawa pergi. Oh, jadi Anda tahu apa yang sedang terjadi? Kalau bukannya semua tahu. Lalu kenapa malah bikin dokumenter tentang burung? Kenapa tidak tentang tragedi yang sedang menghajar kota ini? Menurut Anda, apakah Pak Wali Kota akan senang jika tahu ada stasiun televisi yang mengendus-endusi urusan beliau? Aduh, kenapa peduli perkara senang tidak beliau? Dengar ya, saya ini mengelola sebuah restoran. Dan saya kan bilang sama Anda, tidak ada satu stasiun TV yang tidak mengendusi masalah-masalah itu. Tunggu sebentar. Barusan Anda bilang Anda penggali kubur. Cuman hari ini, saya datang untuk mengubur ibu saya. Sendirian? Yang lain menggalinya keluar. Saya akan menaruh beliau di tempat yang seharusnya. Dulu beliau cantik sekali. Siapa? Ibu saya. Beliau juga wanita yang anggun. Setelah pemakamannya, si penggali kubur itu bilang dia belum pernah menguburkan tengkorak yang seindah ini seumur hidupnya. Tengkorak yang sangat indah. Dan di mana saya menemukannya? Di mana? Di halaman belakang markas pemadam kebakaran. Di markas pemadam kebakaran? Iya, di situ tulang-tulang mereka yang sudah mati berdesakan dalam kalung untuk dikremasi di krematorium yang belum juga dibangun sampai saat ini. Sejauh yang saya tahu, mereka tidak akan mengosongkan satu kuburan pun tanpa ada izin dari kerabat terdekat. Ibu saya punya dua anak, abang saya dan saya. Abang saya menandatangani surat izinnya. Anda? Sedangkan saya tidak. Jadi Anda mau menguburkan kembali ibu Anda? Oh, tidak hanya itu. Saya akan membuat
membuat sebuah batu nisan yang benar-benar bagus. Marmer hitam, 2x2 meter. Oh ya, Anda tahu tidak? Tempat ini dulu adalah pemakaman yang paling indah di negeri ini. Apakah Pak Wali Kota tahu apa yang sedang Anda lakukan? Dia bukan pemilik sisa-sisa jenazah ibu saya. Tapi saya sudah mengirimnya di surat penjelasan. Ya, untuk jaga-jaga lah. Ya, semoga berhasil kalau begitu. Ya, Anda juga. Dan burung-burung Anda. Saya tidak ingin membuat Anda cemas. Tapi berhati-hatilah. Saya tidak takut.
sekarang saatnya atau tidak akan pernah kita buktikan pada dunia bahwa dalam urat nadi ini masih mengalir darah Romawi. Lihatlah kamu teman, kenapa kamu tegang? Tentu saja aku tegang. Kita membunuh orang demi 1.000 euro. 1.000 euro? Memangnya tidak bisa lebih? Memangnya siapa sih orang ini? Orang ini adalah orang yang sangat penting. Kita harus mencari pekerjaan di luar kota teman. Sobat, lebih baik di sini. Tapi kita merampok bank, mau bensin. Tapi apa status kita di masyarakat terkutuk ini, teman? Persepsian dengan negara yang tidak mampu membuat para penjahat seperti kita hidup layak. Tenangkan dirimu, teman. Tidak apa. Ayo kita pergi. Ayo. Teman, tunggu sebentar. Apa? Kemari. Ada apa? Lihat itu. Itu mata kau. Itu. Oh, itu. Itu apa sih, teman? Itu adalah sarang burung bangau. Hah? Sarang burung bangau? Iya. Di tepi pantai seperti ini. Iya. Bangau itu ada sayapnya besar kan? Dia bisa terbang sangatlah jauh. Iya. Ah, kalau kamu tidak percaya, ceklah sendiri. Cek. Kamu saja deh, teman. Oh iya. Mana kameramu? Kamera. Ini. Kamu ambil fotonya, kamu masukkan ke dalam komputer, lalu kamu perbesar. Dan kamu bakal lihat sendiri apa yang ada di atas sana. Diam. Nih. Ambillah. Teman, kalau ini bom bagaimana? Itu dia. Barangkali itulah sebabnya orang-orang mati kabur beli setan. Teman. Kabur beli setan. Iya. Tapi kecuali satu, teman. Apa? Di kuburan di sebelah sini. Yang sangat indah ini. Terlalu banyak bunga di sana dan terlalu cantik. Iya kan? Itu sih menurutku. Terlalu banyak dan terlalu cantik. Teman, bagaimana kalau kita buat kuburan di sana? Kita cari duit.
Papa di mana? Mereka sudah mengajak-ajak kuburan, menginjak-injak bunga, dan mengotori nisan dengan tulisan tidak senonoh. Pak Guido, tolong. Hampir setiap musim panas. Peter? Ya Tuhan! Kamu sudah besar. Kamu terlihat begitu dewasa. Seperti yang kamu lihat, dan tentu ya kamu juga. Tapi sebetulnya tidak. Tidak cukup dewasa untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Kamu tahu? Aku sedang berusaha mencari informasi sebanyak mungkin. Dulu, aku kerja untuk TV nasional. Sekarang, ya wartawan freelance. Ah! Satu lagi. Clara. Tidak baca tulisan tentang aku? Baca. Lalu, apa yang kamu mau? Wawancara. Bukan. Lihat, apa yang telah mereka lakukan? Clara, suasana di kota ini buruk sekali. Akan terjadi banyak hal yang lebih buruk lagi. Tapi kenapa? Kenapa? Ratusan orang menunggu lapangan pekerjaan yang sudah dijanjikan itu. Pamanku terus-terusan bilang begitu kepada. Jadi kamu tahu, pamanmu tidak akan melindungi kamu. Pamanku orang jujur. Dan dia sayang aku. Clara. Datangi dia. Tanyakan rencana-rencananya. Kamu kan wartawan. Dia pasti menerima kamu. Harus menerima kamu. Tidak akan. Aku sudah coba. Kalau begitu, biar aku yang melakukan. Tidak. Semuanya ada dalam pengawasan, Clara. Kita sudah melakukan apa yang kita bisa. Nanti kita akan ada barang buktinya. Apapun yang terjadi. Apa maksudmu? Yang kukhawatirkan adalah keselamatanmu. Aku tidak butuh kesatria untuk melindungiku. Kalau begitu, izinkan aku setidaknya memberitahumu satu hal. Maaf, Peter. Aku sepertinya ingat. Dulu, waktu kita sering bermain di sini, kamu sangat menyukai aku. Ya, itu dulu, Clara. Itu dulu waktu kita masih anak-anak. Sekarang bukan urusan anak-anak lagi, Clara. Bukan. Kita lebih tua sekarang dan harus memikirkan keselamatan kita. Apalagi kalau kita berusaha menghalangi rencana orang lain. Maaf, kita. Mungkin kau punya urusan lain. Clara.
Saya sedang berada di luar. Masih berhalusinasi. Hubungi saya lagi nanti. Philip, kamu nyata? Aku tidak tahu apa yang kamu lihat. Apa yang aku lihat? Seorang playboy, penggemar wanita, dan mobil-mobil mewah, mahal, juga cepat. Penuh gaya? Nyaris tidak. Dia tidak terlalu pilih-pilih soal wanita. Dan reputasinya tersebar ke seluruh daerah pesisir. Tidak lebih jauh lagi. Tapi pernah, satu kali karismanya benar-benar gagal. Oh? Dengan seorang gadis bernama Clara. Tidak terbiasa ditolak, dia memutuskan pura-pura jatuh cinta pada gadis itu. Nilai penuh untuk usaha. Lalu terjadilah suatu hal yang tidak biasa. Oh? Suatu pagi dia terbangun dan menyadari dirinya memang betul-betul jatuh cinta. Permainan yang jadi kenyataan. Kemudian Clara bilang, oke, kamu boleh memiliki aku, tetapi sesudah pernikahan tidak akan terjadi apapun sampai kamu membuktikan cintamu itu sungguhan lewat pernikahan. Kejam sekali. Memang ya, tapi satu tahun penuh Philip tidak pernah melirik wanita lain. Siapa sangka. Kemudian Clara dan Philip mengumumkan hari bahagia itu. Tapi apa yang terjadi? Seminggu sebelum upacara pernikahan, dia meniduri kakak Clara, Sabina. Kesalahan yang sangat besar. Fatal. Tapi si bocah bodoh itu tahu dan sangat menyesal. Memang seharusnya menyesal. Ibarat buah yang pahit, kesalahan itu telah dipetiknya dan dijadikan sebuah pelajaran berharga yang tidak akan pernah dia lupakan. Baguslah kalau begitu. Dan mungkin semua itu tidak terlalu penting. Hanya terpleset. Kejadiannya tidak kurang dari 10 menit. Dan bagaimana si playboy bodoh itu menggambarkannya 10 menit sebagai latihan sebelum malam pertama? Ingat tidak? Dulu waktu mobil melaju di jalan-jalan pinggir pantai dan rambutmu tergerai, melambai-lambai tertiup angin. Aku tidak ingat. Nun, di puncak bukit itu, kamu berdiri di atas kursi dan berteriak keras. Kamu bilang untuk pertama kalinya di dalam hidupmu, kamu sungguh-sungguh bahagia, Clara. Kusaku. Waktu masih kecil, kita sering kesini. Waktu tempat ini masih kuburan. Masih? Kamu berdiri di samping kuburan, Philip. Kita berlari naik turun di antara antara bukit-bukit itu. Dan di antara kuburan-kuburan ini. Omong kosong. Clara, hidup adalah pergerakan. Kamu tidak ingat apa yang kamu katakan? Aku tidak ingat. Kamu bilang, sayang sekali marmer sebaik ini dijadikan nisan. Kamu bilang... Jadi itu sebabnya kamu datang ke sini. Seharusnya aku sudah menduga. Aku datang ke sini hanya untuk bilang betapa menyesalnya aku telah menyakiti kamu, Clara. Ya, mungkin tidak terlalu menyakiti. Biasa-biasa saja. Bagi kamu selalu dan akan selalu menjadi satu-satunya. Omong kosong. Kita dulu ingin punya anak laki-laki yang sangat istimewa.
lebih baik dari anak manapun di dunia. Apa itu masih mungkin terjadi, Clara? Dan akan kamu pekerjakan di mana putra ideal kita itu? Di perusahaan iklanmu. Aku tahu kamu lebih menyukai penyair, tapi aku tidak malu dengan pekerjaanku yang sekarang. Itu ketika kita masih bisa memutarbalikkan waktu. Mungkin belum terlambat. Apa itu? 2 tiket perjalanan keliling dunia 4 bulan. Selamat. Siapa gadis yang beruntung itu? Baiklah. Aku tahu kamu sudah menghukum aku. Kenapa tidak? Kamu tunjukkan tiket itu kepada kakakku. Dia pasti sudah siap dalam waktu kurang dari sejam. Kamu tidak sungguh-sungguh mengenal dia. Dan kamu tidak kenal aku, Clara. Maafkan aku, Philip. Biarpun tawaran itu tulus, aku tetap tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak? Karena mereka ingin mencuri Andrew. Mereka ingin membakar dia. Aku akan menyewa orang untuk menjaga kuburan ini sampai kita kembali. Dan apa yang akan kita temukan waktu kita kembali? Orang-orang asing kaya bermain golf dengan tengkorak kepala leluhur kita. Jangan mengada-ada. Pergilah, Philip. Pergilah berpesiar. Tunjukkan tiketmu kepada gadis muda yang seksi. Turis dari Eropa. Ah iya. Kamu kan suka yang pirang. Clara. Pak Guido, tunggu, biar saya bantu. Clara. Sama-sama, Philip. Philip, maaf. Aku sudah tidak muda lagi. Semuda embun pagi, Pak Guido. Naik ke atas bukit dengan tas seberat ini. Coba buka tas itu. Pak Guido. Sepertinya itu kebesaran untukmu. Tapi malam-malam pasti dingin. Jadi itu cocok untukmu. Coba beritahu saya apa warna sweaternya, Clara. Biru gelap. Tenang saja, itu masih baru. Oh iya. Ada roti isi juga di dalam tas itu. Tapi semoga tidak basi ya, Clara. Pak Guido, saya tidak tahu harus bilang apa. Sudah. Jangan dipikirkan. Itu semua untukmu, Clara. Oh iya. Bagaimana kabarnya Philip? Ah, iya. Dia mengajak saya pesiar keliling dunia selama 4 bulan. Oh. Dia pasti menjual semua mobilnya untukmu, Clara. Tepat sekali. Tapi kenapa dia harus menjual mobil untuk membeli saya? Bukan untuk membeli kamu. Tapi saya yakin dia menganggapnya sebagai hadiah untukmu. Kenapa dia harus memberi saya hadiah? Dia tidak mencintai saya. Andai dia mencintai kamu? Tidak. Saya tahu. Dia sudah menanam saham di hotel itu. Saya juga sudah. Belum. Sudah, Clara. Semua orang juga sudah. Meski tabungannya kecil, tapi tetap saja ini seperti investasi yang sangat menjanjikan untuk mereka. Saya tidak tahu. Kamu masih cinta sama Philip?
Biarpun tidak, saya membutuhkan cintanya. Saya menginginkan seseorang yang amat mencintai saya, hingga dia sudi untuk menjual seluruh harta miliknya dan mengajak saya pesiar ke dunia. Saya tahu saya seharusnya sederhana. Dan memang, kecuali dalam cinta, saya mau semuanya. Jadi, kenapa kamu tidak pergi? Bilang Pak Guido, kasih tahu, kenapa saya tidak pergi? Menurut saya, kamu lebih mencintai adikmu. Kakak saya bilang, saya jatuh sakit ketika adik saya meninggal. Jatuh cinta kepada kematian. Itu sebabnya saya bernyanyi di upacara pemakaman. Karena ketika saya bernyanyi, sebetulnya saya bernyanyi untuk adik saya. Dan Bapak tahu, kakak saya benar. Sudah, tidak usah dipikirkan, Clara. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Anthony. Dan saya yang bertugas menjaga pemakaman ini mulai sekarang. Kata siapa? Kata kepala polisi dan wali kota. Gadis itu dalam bahaya. Sudah beberapa ancaman yang diajukan kepadanya. Jadi, mulai sekarang saya adalah pengawalnya. Paman. Paman mengirim orang aneh yang mengaku sebagai pengawalku. Aku tidak butuh pengawal. Dia bertingkah seolah aku ini anak sekolahan yang sinting. Nih, paman mau bicara. Halo, Pak Wali Kota. Tidak, saya baik, itu sih pasti. Baik, Pak Wali Kota, sebentar. Dengan kata lain, dia harus pergi. Aku tidak mau dijaga. Tidak oleh dia, oleh orang lain, bahkan malaikat penjagaku sekalipun. Tidak, aku tidak sedang menentang. Dulu mungkin begitu. Tapi yang aku mau sekarang adalah paman menghormati keinginanku. Keinginanku, paman. Saya hanya menjalankan tugas. Untuk setiap jam kamu tidak di dekatku, akan kubayar dua kali lipat yang pamanku berikan kepadamu. Saya khawatir. Tidak usah khawatir. Saya Clara, tidak mau kamu di sini. Clara, tolong. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemarin, satu karung berisi sisa-sisa jenazah seorang wanita hilang dari markas pemadam kebakaran. Seseorang datang dari luar kota, mengatakan dia akan mengembalikan jenazah itu kembali ke kuburannya. Namun buktinya apa? Tidak ada jenazah itu dan juga tidak ada seseorang itu sekarang. Ya Tuhan! Saya rasa dia membawa jenazah itu kembali ke kampung halamannya, lalu dikremasi dan guci abunya ditaruh di samping tempat tidurnya. Kemungkinannya sangat kecil. Aneh ini, bahkan petugas yang membunyikan pun bilang dia sudah lama tidak membunyikan lonceng-lonceng itu. Lalu siapa yang membunyikannya? Setan yang membunyikannya. Tidak ada setan, Pak Guru. Yang ada hanya kejahatan. Sobat, bagaimana menurutmu? Apakah kita sudah sampai di tempat yang tepat? Tentu saja, teman.
Lihatlah gadis itu. Persis rambutnya, persis matanya, persis. Hei, dengar. Siapa kalian? Dan apa yang kalian lakukan di tempat ini? Kamu dengar itu, Sobat? Ada lalat sedang menyengung di sini. Aku paling tidak suka lalat. Kalau mendengar suaranya, aku akan zep. Kamu yang saya zep kalau tidak hati-hati. Atas perintah kepala polisi dan wali kota, saya yang bertugas menjaga pemakaman ini. Jadi saya meminta kalian untuk memberitahu saya apa yang kalian lakukan di tempat ini. Surat resmi. Ah, teman, tolong katakan padaku apa yang dilakukan di daerahmu untuk surat resmi seperti ini? Surat-surat resmi seperti ini bisa menjadi tisu toilet yang lumayan. Tisu toilet. Kalau di tempatku, surat-surat resmi seperti ini bisa dijadikan makanan. Karena kampung halamanku itu miskin sekali, jadi kita memakan apa saja yang mengandung kalori. Pahit sekali, teman. Mungkin karena ada tanda tangan kepala polisi. Bentar, teman. Teman, aku takut sekali. Sobat. Teman. Sobat. Aku takut sekali. Sobat. Teman, beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Pijit saja, sobat. Pijit saja. Takut sekali. Pijit saja. Tentu saja itu yang akan aku lakukan. Lalat bau. Lalat bau. Lalat. Lalat. Sudah mati dia. Paman, angkatlah. Aku mohon. Paman tidak akan membantumu, Nona. Apa yang sedang terjadi di sini? Clara, apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang spesial, kakek. Omong-omong, apa kakek mengenal pemuda dan pemudi di foto ini? Teman saya dan saya berpikir, foto itu Clara, keponakan wali kota, dan yang pria itu Andrew, adiknya. Sebentar, teman. Kakek ini pura-pura tidak melihat fotonya. Sebentar. Wah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat dunia yang ingin ku tinggali, teman. Beraninya kamu. Dia butuh kacamata. Kacamata ini. Berikan Daniel, teman. Terima kasih, Clara. Kakek, jadi pemuda dan pemudi ini sedang berjemur di pantai tanpa busana. Kamu mendobrak masuk apartemenku. Clara. Clara. Clara! Nona, kami tidak menobrak masuk apartemenmu. Kami menemukannya di pinggir jalan. Dan rencananya ingin kami kembalikan kepada pemiliknya. Kurang ajar! Itu palsu! Palsu? Kau uang? Berapa? Kamu dengar itu, teman? Dia menawarkan uang. Teman, kalau memang benar foto ciuman dan di pantai tanpa busana ini milik dia, dia tidak perlu membayar. Kita orang-orang baik, ternyata. Paman, aku tidak peduli paman sedang meeting.
Paman tidak sedih mendolong. Kalau kamu tahu siapa paman, kamu akan menikah merampak di tampun. Serius? Sobat, kalau seperti itu, sebaiknya kita kabur. Selamat siang. Aduh, mendadak di perkuburan ini lebih banyak yang hidup daripada yang mati. Kebetulan saya lewat dan mendengar apa yang sedang kalian bicarakan. Bicara? Memangnya siapa yang sedang berbicara? Saya wartawan dan saya dari TV. Dua foto itu membuat saya tertarik. Dan saya bisa memberi harga yang menarik buat kalian. Bagaimana menurut teman? Seorang wartawan yang kebetulan lewat. Tidak. Saya kebetulan mendengar apa yang kalian bicarakan. Dan alasan kedatangan saya ke sini adalah untuk mewawancarai lelaki itu. Lelaki yang mana? Yang guru, yang sadar, bukan yang pingsan. Kenapa dia? Dia tadi kita sedang berdiskusi, lalu dia tidak mengerti. Dia menjadi lelah, lalu beristirahat. Oh, Pak, memangnya wawancara apa yang ingin Anda lakukan kepada Pak Guru ini? Tentang burung-burung langka di pesisir pantai. Beliau ini ahlinya. Salah satu yang terbaik di Eropa. Menarik. Seorang ahli burung langka tepi pantai yang muda. Dengar. Kembali ke foto-foto tadi. Mengingat apa yang sedang terjadi di kota ini. Kamu dengar itu, teman? Sepertinya ada yang sedang terjadi di kota ini, katanya. Apa kita melewatkan sesuatu, teman? Sepertinya begitu. Sepertinya kita lebih buta dibanding Pak Guru buta ini. Sekali lagi, saya bisa kasih harga yang menarik buat kalian. Beritahu dia, teman. Begini ya, Pak wartawan dari televisi yang sedang bikin film dokumenter tentang burung-burung langka tepi pantai. Kalau media sampai tahu mengenai foto ini, Anda tahu kan, mereka itu seperti apa? Mereka bisa menyakiti Nona Clara. Incest, itu adalah masalah yang serius, Pak. Ada undang-undangnya. Ya, kecuali kalau Nona Clara tidak bersalah. Jadi lebih baik foto-foto ini kami yang simpan. Dan Bapak wartawan bisa melanjutkan wawancara dengan Pak Guru buta itu. Tanpa kamera, untuk TV. Kamu bercanda, teman. Ayo kita pergi. Oke. Tunggu. Apa lagi? Satu pertanyaan untuk Pak wartawan. Apa Bapak bisa menyanyikan lagu kebangsaan negara kita? Sobat, kita tidak punya banyak waktu, ayolah. Terima kasih, Peter. Kamu berani sekali. Ya, sama-sama. Tunggu sebentar. Pistol saya. Anda siapa? Kamu siapa? Apa saya kenal kamu? Halo, Paman. Pengawal yang Paman kirim ke aku sedang berdiri tanpa pistolnya. Karena pistolnya telah dirampas oleh bandit-bandit yang menjara isi apartemenku. Dia telah mencuri barang-barangku, termasuk fotoku. Tolong, serahkan ke kepolisian. Paman.
Paman kan punya kuasa atas kepolisian. Halo, Pak Wali Kota. Tidak, saya tidak mengancam. Tidak, saya berani sumpah. Saya akan ambil semuanya. Pistol juga. Saya tidak begitu ingat kejadiannya. Baik, Pak Wali Kota. Baik, terima kasih, Pak. Pergi kemana mereka? Hati-hati, mereka berbahaya. Saya juga. Clara, ada yang harus kukatakan padamu. Jangan sekarang, Peter. Seharusnya aku katakan dari tadi. Kalau begitu, sudah terlambat juga. Ini sesuatu yang harus kamu ketahui, Clara. Aku sudah tahu terlalu banyak. Jangan kekanak-kanakan, Clara. Bapak jangan ikut-ikutan marah sama saya. Saya yang beritahu kalau kamu tidak mau mendengarkan dia. Bapak tahu? Tentu saja saya tahu. Bapak tahu ada kamera di atas sana? Bagaimana bisa? Karena di situ tempat burung-burung langka tepi pantai bertengger. Tapi sudah. Saya belum kasih tahu siapa-siapa. Cepat sana, ganti kasetnya. Peter merekamku dalam film. Dan aku tidak tahu menahu. Clara. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Clara. Maaf kalau saya harus bicara dengan nada seperti saya menjadi gurumu dulu. Tapi Pak Guido. Sudahlah Clara. Kamu kan anak sekolahan lagi. Aku hanya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu berat dari apa yang kamu pikirkan. Tolonglah Clara. Percayailah teman-temanmu. Bapak mau pergi? Iya. Saya ada urusan di gedung pengadilan. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung Bapak. Memang tidak, Clara. Sudah. Biarkan saja di situ. Saya akan kembali lagi nanti. Masih mau apa kamu di sini? Ya, saya tahu. Mungkin kamu berpikir, kenapa saya tidak memberitahumu dari dulu. Tapi, aku rasa kamu belum siap. Aku memang tidak siap untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Foto-foto itu... Apa kamu tidak pernah mencium ayahmu? Atau ayahmu tidak pernah mencium adikmu? Dan kamu tidak pernah mencium ibumu? Kita semua, termasuk kamu, pernah mandi matahari tanpa sehelai pakaian pun di belakang teluk bukit itu. Clara, foto-foto itu bisa dipandangin dengan cara yang berbeda. Kita harus mengambil foto-foto itu kembali. Apa maksudmu? Apa maksudku? Mungkin kamu berpikir bahwa pamanmu akan menolongmu. Tapi tidak akan. Aku tahu kamu tidak percaya dia. Tapi aku percaya. Si Satpam sudah kembali. Aku harus mengecek apa yang ada di memory card-nya. Baik. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Baiklah, Peter.
istri saya sudah dijanjikan sebuah pekerjaan di hotel. Oh ya? Kami punya 3 anak. Bagus. Saya mesti ngomong apa sama dia sekarang? Saya sudah mengacaukan semuanya. Aku lihat kejadiannya. Akan kubilang kepada pamanku, kamu tidak bersalah. Dia tidak akan mendengarkan. Dia tidak pernah mendengarkan siapapun. Dan memang, dia tidak sepenuhnya begitu. Saya yang harus mendengarkan semua orang. Saya patuh. Ya, saya sedikit membual di sana sini. Saya cenderung begitu. Tapi, kita butuh sesuatu untuk dibanggakan. Mereka sudah kabur. Mereka mengancam saya dengan pistol saya sendiri. Semua akan baik-baik saja. Tidak sampai Paman Nona berhasil menyingkirkan rintangan terakhir. Tugasmu yang sebenarnya bukan untuk menjagaku. Untuk sementara. Untuk sementara? Ya, untuk sementara. Tapi setiap kali ponselmu bisa saja berbunyi dan kamu akan disuruh untuk menyeretku pergi. Mungkin saja. Lalu, apa kamu akan melakukannya? Saya tidak tahu. Tapi, kalau kamu tidak melakukannya, istrimu tidak akan mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Dan anak-anakmu akan kelaparan. Yang saya tahu, akan lebih baik bagi masa depan kota ini jika Nona segera sadar. Iya, aku tahu. Aku sedang berdiri di depan pistol yang melaju kencang ke arahku. Saya harus pergi sebentar. Kau jaga dirimu baik-baik ya. Terima kasih. Semua baik-baik saja. Apa yang kamu lihat di memory card itu? Tidak mungkin. Paman, sungguh sebuah kejutan. Sepertinya kamu lebih terlihat kaget dibanding senang. Tidak. Aku terkejut Paman datang ke kuburan ini. Jalanannya curam. Iya. Aku datang ke sini untuk mengabari kamu sesuatu. Polisi sudah menangkap bandit-bandit yang mengejar isi apartemenku? Tidak, tapi pasti, aku yakin. Ini hal lain, Clara. Sebuah surat baru saja tiba di kantor jaksa. Dan? Aku ingin memberikannya langsung kepadamu. Karena aku takut nantinya surat ini bisa membuatmu menjadi salah paham. Kenapa bisa begitu? Jaksa memerintahkan agar jasad adik laki-lakimu digali lagi. Atas dasar kecurigaan. Kemungkinan dia mati bukan karena sebab-sebab yang alami. Dia mati dalam kecelakaan lalu lintas. Aku tidak tahu. Mungkin mereka menemukan hal lain. Paman tidak tahu, tapi Paman takut aku salah paham. Iya. Kenapa? Kita berdua tahu, ini ada hubungannya dengan kepentingan bisnisku. Nampaknya ada satu hal yang tidak Paman sadari. Setelah pemeriksaan forensik, sisi jasad itu akan dikembalikan ke kuburan. Itu tergantung mereka. Tidak,
itu tergantung aku. Paman sudah kehilangan banyak waktu yang berharga. Clara, posisiku semakin hari semakin sulit. Dan cintaku padamu perlahan-lahan berubah menjadi kebencian. Pak Guido, sini. Clara. Lewat sini, Pak Guido. Bapak ngos-ngosan? Tidak apa-apa. Bagus untuk paru-paru. Selamat siang, Pak Guru. Bapak Wali Kota? Ada apa gerangan sehingga Bapak sudi kesini? Ke pekuburan yang sudah hancur-hancuran ini? Dan ada apa gerangan sehingga Bapak hadir di bukit yang berangin ini? Saya mengikuti sebuah keinginan untuk membantu mantan murid saya. Oh ya, dan Anda pikir Anda bisa melindungi dia dari apa? Seolah-olah saya tidak bisa melindungi dia dari apa yang Anda khawatirkan itu. Pak Guido, mereka yang memindahkan jasad Andrew untuk pemeriksaan forensik. Tenang saja, mereka tidak akan melakukannya. Saya rasa mereka akan melakukannya. Sudah sah menurut hukum. Kamu sudah tanya pamanmu? Bagaimana mencegah hal itu agar tidak terjadi? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Bahkan wali kota pun harus mentaati hukum. Terutama wali kota. Bagus. Musik yang indah terdengar di telinga saya. Mengetahui Bapak akan mematuhi surat perintah yang baru saja saya bawa dari gedung pengadilan membuat hati saya sangat lega, Pak Wali Kota. Baca. Pak Wali Kota, beritahu saya apa isinya. Menurut surat ini, pengadilan wilayah telah mengeluarkan sebuah surat perintah yang melarang tindakan apapun yang dapat mengganggu sisa-sisa jenazah saudara laki-laki pemohon. Atas dasar apa? Atas dasar pemohon telah mewarisi semua milik almarhum. Dan itu termasuk sisa-sisa jenazahnya. Aneh. Saya juga berpikir begitu, Pak. Saya sudah meremehkan Anda. Bukan kebiasaan yang bagus, Pak Wali Kota. Tentu saja penyidikan kriminal harus tetap dilakukan. Tapi tidak tanpa surat izin. Tidak akan sulit mendapatkannya. Iya, saya tahu. Saya tahu, Pak Wali Kota. Tapi tetap akan memakan waktu yang lama. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya akan menginstruksikan kepada pihak kepolisian agar mereka tetap bekerja atas jalur hukum. Konon katanya kepolisian memang bekerja sesuai jalur hukum. Clara, apakah ini tindakan yang berdasarkan keputusanmu? Apakah Pak Gurumu itu bergerak atas arahanmu? Atau kamu sudah jatuh ke dalam pengaruhnya sehingga kamu tidak mampu berpikir jernih? Rupanya pengaruhnya atas dirimu sangat besar, sehingga kamu takut untuk membuka mulut, apalagi untuk menyadari betapa kamu telah dimanipulasi. Iya, aku telah dimanipulasi. Aku mengerti. Agak terlambat, tapi setidaknya aku sudah mengerti. Kamu butuh pertolongan, Clara. Apa paman sadar? Semuanya bisa saja terjadi, cepat atau lambat. Bawa Pak Guru itu berdiri dan antar dia pergi. Pak Guido, protes. Tidak ada gunanya, Clara. Mohon maaf, Pak. Boleh saya tanya, kenapa? Karena aku ingin bicara empat mata dengan keponakanku. Tidak di hadapan pria tua yang dengan sengaja meracuni pikiran orang
keponakanku yang pelaku. Bapak mau ikut dengan sukarela? Ya. Bawa kursi lipat saya. Kita harus beristirahat beberapa kali. Hanya kamu dan aku yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Kecuali tentu saja, kalau tetap diam adalah jawabanmu satu-satunya. Aku tidak berani bicara tanpa kehadiran seorang pengacara. Pamanmu ingin bicara dengan kamu, dan kamu butuh pengacara. Apa paman menyadari? Kenapa semua ini bisa terjadi? Itu karena kamu tidak mau mencapai kesepakatan. Kesepakatan itu belum kita sepakati. Akan langsung kita sepakati kalau kamu punya keberanian untuk melihat semuanya dari sudut pandangku. Apa paman punya keberanian untuk melihatnya dari sudut pandangku? Lebih dari yang kamu kira. Begitu. Aku senang mendengarnya. Kamu mengingatkan kami akan dunia ideal yang ingin kami tinggali. Aku menghargai itu. Terima kasih. Tapi sayangnya, kita semua, termasuk kamu, harus menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak mungkin. Lalu, kenapa paman tidak menyadari kalau paman tidak mungkin bisa memiliki kuburan Andrew? Dan kamu bilang kamu butuh pengacara. Aku yang butuh pengacara. Paman, semuanya akan terjadi. Cepat atau lambat. Apa kamu yakin? Kamu aman dari kemarahan warga kota? Yang semuanya mendoakan kamu agar tersambar petir. Tanpa perlindunganku, kamu sudah menjadi pasien ICU dari dulu. Kamu tidak tahu apa saja yang sudah kulakukan agar kamu dapat menghindar dari kemungkinan yang paling buruk. Paman mau aku merasa berterima kasih? Aku tidak berharap apa-apa. Oh. Harga dirimu terlalu besar. Begitu. Apa kamu yakin? Kamu aman dari semua ini? Ya, aku yakin. Bagaimana kalau misalkan kamu adalah seorang pengangguran yang tidak sabar menunggu hotel agar segera beroperasi, agar kamu bisa bekerja menjadi pelayan hotel? Aku akan menjual sisa-sisa jasad adikku kepada gedungmu demi uang. Apa salah bertindak berdasarkan kepentingan pribadi? Paman dapat pemikiran dari mana bahwa segepok uang menjadi kepentingan pribadi setiap orang? Dan kamu dapat pemikiran dari mana bahwa 2 meter tanah penuh cacing, tikus tanah, dan hama-hama lainnya menjadi keramat hanya karena isinya adalah sisa-sisa jasad adik laki-lakimu? Tanah menjadi keramat ketika kita menguburkan orang yang kita sayangi. Kita mengubur mereka dengan upacara pemakaman. Pada hari raya orang-orang suci, kita menghiasi kuburan, menyalakan lilin, berdoa untuk jiwa-jiwa yang kita sayangi. Kalau semua itu tidak ada maknanya, kenapa kita harus melakukannya? Clara, aku akan mendirikan sebuah makam untuk adikmu. Sebuah makam yang indah dan mewah. Dan aku akan menyuruh semua orang untuk melupakan bahwa sebetulnya adikmu ini tidak patut mendapatkannya. Kita dia saling mengerti rupanya. Kami akan beramai-ramai memujanya hanya untuk membuat kamu senang. Paman menjijikan. Mungkin kami memang menjijikan. Kami adalah individu-individu langka yang tega mengorbankan modal kami agar kalian yang tidak mengorbankan apapun bisa berhidup senang-senang. Ya Tuhan. Hidup kita saling terkait, Clara. Dan tubuh harus bekerja dalam satu kesatuan jika kita ingin masyarakat kita hidup sehat. Hentikan omong kosong itu. Hidup terbentang di hadapanmu. Maafkan kesalahan Philip. Nikahi dia. Pergi pesiar bersamanya keliling dunia. Ah, iya. Perjalanan pesiar itu. Apa kamu yakin kamu aman dari kemarahan warga kota? Dan apa kamu yakin kamu bisa mengubah dunia dengan penolakan keras kepalamu itu untuk tidak menerima hal-hal yang tidak bisa kamu hindari? Tolong, jangan dengarkan suara-suara yang ada di pikiranmu itu.
yang mungkin saja hanya suara gonggongan anjing gila yang ada di alam bawah sadarmu. Hah? Paman tahu aku mendengar suara-suara? Kamu mendengar suara-suara? Paman tidak. Begini, aku mendengarkan suara-suaraku sendiri, dan kemudian aku lupakan. Aku mendengarkan perintah-perintah untuk diriku agar aku tidak mudah menyerah, karena begitu banyak orang yang bergantung kepadaku. Aku mendengar suara-suara yang berbeda, Paman. Bahwa alam semesta adalah sungai energi yang turut membawa mimpi dan cita-cita kita. Bahwa kita secara intim terhubungkan kepada setiap pribadi yang hidup. Bahwa setiap benda dalam alam semesta ini memiliki kesadaran akan masing-masingnya. Bahwa bunga-bunga, pepohonan memiliki impian, hasrat, dan juga perasaan. Bebatuan tahu mereka adalah batu, dan pegunungan mengagumi pantulan cahaya diri mereka di danau-danau. Dulu sekali, kita tahu itu. Ya, teruskan. Perasaan punya energi, dan energi itu tinggal lama sesudah perasaan-perasaan tersebut hilang. Perkuburan ini berumur lebih dari 300 tahun. Bisa Paman bayangkan berapa banyak jiwa, berapa banyak impian yang mendiami kuburan yang sudah dihancurkan ini? Aku harus mengakui, aku tidak mampu membayangkannya. Aku mendengar banyak sekali suara-suara. Pepohonan, rerumputan, batu-batu kecil yang ada di sekitar kuburan, matahari, hujan, petir dan guntur memiliki suara yang tersendiri. Tapi yang paling jelas adalah suara adikku. Clara! 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 Dia terus bilang, jangan biarkan mereka membakarku. Tidak ada yang lebih kutakutkan dari api. Itu yang dikatakan suara-suara itu? Itu, dan masih banyak lagi. Oh, begitu. Aku harus mendengarkan yang mana? Paman? Atau suara-suara itu? Begini. Suaraku hanyalah satu dari sekian banyak. Dan pastinya tidak akan terdengar di antara suara-suara rumput, pepohonan, bebatuan, atau roh-roh orang mati. Mungkin suaraku terlambat kamu dengar. Sayang sekali. Paman mau pergi? Aku harus bagaimana lagi? Apa ini artinya? Andrew bisa tetap tinggal di sini? Itu artinya kamu harus tetap mendengarkan suara-suaramu itu, dan aku mendengarkan suaraku sendiri. Aku tidak paham. Mungkin kita ada di sini bukan untuk saling memahami, melainkan untuk memainkan peran sampai akhir, sebaik yang kita bisa. Dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Mari kita lakukan. Tidak ada cara lain. Paman, boleh aku meminta satu permintaan? Aku sudah merekam beberapa lagu pemakaman pilihan. Dengarkanlah, mungkin bisa meringankan penderitaan Paman. Penderitaan apa? Penderitaan untuk tahu bahwa sebenarnya
Paman tidak ingin melakukan apa yang Paman pikir harus Paman lakukan. Dan kamu tahu itu. Datangi dia, beritahu dia, tak peduli apa yang sudah terjadi, aku juga mencintainya. Dan aku mencintai kamu. Maafkan dan lupakan. Bukankah harusnya seperti itu? Clara. Berapa kali aku mencoba masuk ke kamarmu, mencoba pakaian-pakaianmu dan alat-alat makeupmu, bermimpi untuk mendapatkan paling tidak setengah dari kecantikanmu. Kecantikanku berumur singkat, begitu mekar langsung layu. Tapi kecantikan yang kamu bawa dalam dirimu itu bertahan selamanya, Clara. Mungkin yang aku bawa dalam diriku tidak lebih dari segumpal rasa putus asa. Saat penyadaran bahwa dunia tak seindah yang dulu aku yakini. Clara, apa kamu tidak takut? Sangat. Kamu keberatan kalau aku kembali ke sini bersama Philip supaya kita bisa saling memaafkan dan berpegangan tangan? Kalau itu yang kamu mau. Terima kasih, adikku. Aku panggil dia dulu. Oh iya, kamu ingat guru matematika kita? Pak Guido. Kenapa dia? Dia diserang orang, dibiarkan terkapar di pinggir jalan. Aku sudah masih ingat. Dia masih tidak mau dengar. Aku tidak paham. Mungkin kita ada di sini bukan untuk saling memahami, melainkan untuk memainkan peran sampai akhir sebaik yang kita bisa. Dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Aku pergi sekarang. Pergilah, kakak. Sabina, tunggu. Aku ingin tanya padamu. Yang dikubur di sini, saudara kita yang mana?
Andrew, kamu berani bersumpah? Untuk apa? Tidak usah bersumpah. Itu bukan masalah, kan? Tidak, bukan masalah. Tidak apa-apa. Terima kasih, Sabi. Peter, aku butuh bantuanmu. Pak Guido di mana? Saya tinggalkan di apartemen deh. Kenapa kamu tinggalkan dia? Saya disuruh membawanya ke apartemennya. Saya disuruh menguncinya dan itu perintah kepada saya. Namun saya tidak bisa melakukannya. Dia buta, jadi saya biarkan dia berkeliaran. Saya pikir dia akan kembali ke tempat ini. Tapi di balik rumah pertama, di antara bayang-bayang, dia dikeroyok oleh segerombolan orang. Apa kamu akan membiarkan aku keliaran sendirian juga? Saya akan melindungi Nona sampai peluru terakhir. Pistolmu sudah kembali. Ini baru, lebih bagus. Apa kamu tahu cara menggunakannya? Atau peluru itu akan meletus dengan sendirinya? Dan secara tidak sengaja menembus ke jantungku? Tidak akan, tenang saja. Kamu lapar? Mungkin nanti. Aku siap. Kemana kamu akan membawa? Ke kantor polisi, kata mereka. Interogasi? Mereka sudah menangkap orang-orang yang masuk ke apartemen Nona. Lalu? Mereka akan membuat daftar barang-barang yang ditemukan di mobil mereka. Itu saja? Ya, itu saja. Dan mungkin nanti setelahnya Nona bisa kembali ke tempat ini, kata Paman Nona. Jadi, ini semua belum selesai. Aku kira... Aku sangat lelah. Amat sangat lelah. Bolehkah aku di samping kuburan sebentar? Tentu saja, aku akan menunggu di sana. Maafkan aku, Andrew. Aku rela mati demi hakmu untuk tinggal di sini. Aku mulai hilang keberanian. Maukah kamu membantuku berdoa, Andrew? Perlu saya bantu? Tidak usah. Kamu hanya cukup menjagaku. Mari kita Sabina, di mana Clara? Kamu bilang dia menunggu kita di sini. Aku tidak tahu. Tadi dia ada di sini. Dia menunggu kita untuk datang ke sini.
Tidak, jangan tempel balik. Peduli setan dan rapatnya. Tidak, jangan. Setan, setan. Sapam. Kamu punya nomornya? Halo Antoni, di mana Clara? Kamu bawa dia kemana? Atas perintah siapa? Dia di situ apa di kantor polisi? Apa maksudnya kamu dia tahu? Dengar, begitu aku bertemu kamu, aku hajar mata kepalamu. Philip, jaga ucapanmu. Kita ini ada di kuburan. Setan, 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 setan! Wah! Gimana Clara? Sabina? Philip? Ini aku. Aku Peter. Apa kalian masih ingat? Peter? Kita teman permainan kita. Iya. Barusan Clara menghubungiku. Clara menghubungimu? Begini, ceritanya panjang. Hey, Fit. Begini, ada yang bilang Clara keponakannya aku. Dia di kantor polisi. Apa kamu melihatnya? Kamu sedang di mana? Kamu seharian di sana dan kamu tidak tahu? Yang benar saja, Pi. Tanya orang-orang. Hubungi aku lagi. Dia tidak ada di kantor polisi. Clara? Pak Wiro? Clara, di mana kamu? Clara? Pak Guru? Clara? Clara tidak ada di sini. Saya Sabina, saudaranya. Di sini juga ada Philip dan Peter, teman sepermainan kita. Saya sudah bertemu Peter. Sekarang di mana Clara? Di kantor polisi. Kata si Sapa. Tapi polisi tidak tahu apa-apa soal itu. Jadi dia di mana? Tidak ada yang tahu. Kemungkinan kita sudah terlambat. Apa maksud Bapak? Maksudnya apa, Pak Guru? Apa kamu punya handphone, Philip? Punya Bapak. Saya telah dicuri. Bapak mau saya menghubungi siapa? 041-354-183. Kalau yang menjawab laki-laki, berikan kepada saya. Tapi kalau yang menjawab perempuan, bilang saja salah sambung. Halo, Ma? Iya. Tentu-tentu, saya tahu. Kita memang. Begini, Ma. Saya tahu, tidak ada yang pernah lolos dari perhatianmu. Saya ingin bertanya kepada kamu. Apa kamu mengetahui soal keponakan wali kota? Iya, Clara. Oh, oke. Baiklah. Terima kasih, Ma. Clara sudah dimasukkan ke rumah sakit. Apa maksud Bapak? Tampaknya para ahli menganggap dia butuh pertolongan. Jadi dia dibawa ke bangunan putih yang ada di atas bukit pinggir laut. Ke rumah sakit jiwa? Kenapa? Tentu karena mereka ingin suara-suara yang didengar Clara hanya sebatas suara-suara yang didengar oleh dirinya sendiri. Ayo Sabina. Tunggu dulu, Philip.
Teman saya bisa saja salah. Bisa kamu telepon orang lagi? Baiklah. 041-353-135. Halo Bruno? Iya, apa kabar? Oh, selamat. Selamat atas pencapaianmu. Kamu memang hebat. Begini Bruno, saya tahu kamu terikat kode etik dokter. Tapi beritahulah satu hal kecil untuk guru tuamu ini tentang keponakan wali kota, Clara. Dia satu sekolah dasar yang sama denganmu dulu. Iya, kami sekarang ada di pemakaman. Jadi gimana? Apa? Ini bukan lelucon kan? Baiklah Bruno. Terima kasih banyak. Kabur gak apa-apa. Kabur. Tidak apa-apa. Hanya kelemahan sesaat. Apa yang Bapak ketahui? Clara dibawa ke kamar khusus yang ada di lantai 5. Lalu di dalam sana, dia berlari ke jendela yang terbuka lebar. Dan tubuhnya jatuh ke bawah. Tapi dia tidak jatuh ke laut. Dia terbentur batu karang dan kepalanya pecah. Clara, maafkan aku Clara. Clara. Philip. Clara. Tenangkan dirimu Philip. Clara. Tidak mungkin. Philip. Tidak ada pemenang. Seharusnya aku lebih cepat melakukan apa yang terlambat aku lakukan. Tapi dia sangat penting bagiku. Yang terpenting, bahkan lebih penting daripadamu Sabina. Bahkan lebih penting daripadamu Philip. Jangan salahkan aku atas hal itu. Mengertilah. Siapa yang dapat memahami monster? Beberapa menit yang lalu, para penanam saham mundur dari kesepakatan. Mereka memindahkan modal mereka ke hotel yang dibangun di pesisir yang lebih jauh lagi.
bangunan di bawah sana tidak akan pernah selesai. Monumen kelabu untuk mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya kita tidak berhak mendapatkan lebih dari yang kita punya. Lalu sekarang apa? Mungkin aku akan pergi. Pergi jauh dari tempat ini. Di mana aku terdorong ke atas ombak oleh limbah, melainkan itikad baik. Keluar dari masa di mana masa yang dimana menjanjikan begitu banyak, namun memberikan begitu sedikit. Paman, dan bagaimana dengan Clara sekarang? Di sinilah, di mana ia pasti ingin disemayamkan. Di samping adik laki-lakinya. Dan aku, yang bertanggung jawab atas semua ini, akan menjadi orang pertama yang mendoakan jiwa gadis yang kusayangi lebih dari siapapun. Dan untuk jiwa kita semua yang gagal menolongnya. Tidak untuk beberapa hari ke depan. Harus mengatur upacara pemakaman. Ayah! Tidak akan mengatur upacara pemakaman Clara. Aku dan Sabrina yang akan mengatur upacara pemakaman ini sampai selesai. Dan tidak akan memperbolehkan untuk ayah dia. Philip, aku akan keluar dari rumah. Mengandalkan kepintaranku sendiri untuk bertahan hidup. Tanpa kontak atau koneksi dari ayah. Kumohon, tenanglah. Aku sudah tidak. Pengacara, aku ingin tahu seberapa hebat mereka dapat membela diri. Aku harus pergi. Pak Guru, ayah, aku akan membawa Bapak kembali ke kota. Baiklah. Kali ini saya tidak akan menolak. Selamat tinggal, Peter. Selamat tinggal, Pak. Kamu tidak ikut? Sepertinya aku butuh waktu untuk sendiri. Baiklah. Hey Boris, siap-siap mengedit. Ya besok. Ini sesuatu hal yang belum pernah kamu lihat. Ini bom. Thank you.
Peserta, saya datang mendengar pertanyaan Mas Sumatera dan kita sambut yang hanya sebelum itu nanti dulu saya ada yang mau. Oke, kita selanjutnya yang berbeda untuk saudara kita dan asisten saudara kita. Akhir dan Viola Zahra, terima kasih. Kami dari Teater Bintang selalu bersinar. Thank you.